Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Rizky Alexander Manunam. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat tabs, tools, dan juga cara membuat alert dialog dan list dialog pada aplikasi Android Eclipse. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah aplikasinya terlebih dulu. Nah, setelah aplikasinya kita buka, kita buat sebuah proyek baru, misalnya seperti ini. Setelah kita buat proyek baru, kita di sini masukkan nama proyek yang kita buat. Oke, tapi di sini berhubung karena proyeknya sudah saya buat, untuk pertemuan ini saya tidak perlu lagi membuat sebuah proyek baru. Kita tinggal membuka proyek yang sudah saya buat. Tapi teman-teman dalam mengikuti tutorial ini bisa membuat nama proyek baru. Oke, kita cek lagi nih. Di sini nama proyek yang saya buat adalah namanya tutorial alert dialog. Oke, pada tutorial ini yang pertama yang kita lakukan, teman-teman bisa mengikutinya. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuka REST atau tampilan activity main-nya. Caranya dengan cara klik REST layout lalu activity main. Nah, pada tampilan ini sudah saya desain atau sudah saya manipulasi. Jadi teman-teman bisa membuat tampilan yang sama seperti ini. Dan ini sudah saya manipulasi untuk scriptnya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah untuk tampilan tersebut, scriptnya adalah seperti ini. Ini adalah script untuk activity main. Teman-teman bisa praktekannya seperti ini. Nah, kemudian kita setelah teman-teman sudah memasukkan script ini dan tampilannya sudah sama seperti ini, kemudian kita masuk ke bagian menu activity-nya. Pada tampilan ini juga untuk menu activity-nya sudah saya siapkan kalian. Nah, di sini importnya, di sini nama kelasnya, kelas person. Teman-teman bisa melihat contoh script ini. Untuk teman-teman yang belum bisa atau yang ingin mengulanginya lagi, teman-teman bisa buka link blog yang sudah saya sediakan di bagian link deskripsi. Untuk script ini sudah saya sediakan di sana, teman-teman bisa membukanya nanti. Nah, seperti ini dia. Ya, scriptnya saya ulangi lagi teman-teman. Saya ulangi lagi. Ini dia untuk scriptnya. Jadi teman-teman bisa melakukannya, menerapkannya di komputer Anda. Setelah programnya tidak ada yang error lagi, kita coba jalankan proyeknya, kita run. Coba kita run, kita buka di sini, lalu kita buat ini. Nah, sudah tampil. Jadi seperti inilah tampilannya. Inilah yang disebut dengan tampil text tools dan list dialog dan tombol keluar. Jadi ketika kita tekan ini, maka akan muncul notifikasi Anda dalam memilih tools. Dan ketika kita tekan tampilkan list, maka akan muncul ini. Nah, untuk ini, untuk tombol keluar, ketika kita tekan tombol keluar, maka ada pertanyaan. Apakah Anda ingin keluar? Jika tidak, maka masih
ya, pada tampilan yang sama, dan jika kita pilih keluar maka dia akan keluar seperti itu dia teman. Terima kasih.